duit kita yang sangat bernilai tu, nilai dia ada dekat Bina Impian. Hai, saya Rosita Kasim, asal dari Sejangkang Dalam Pusara. Mula-mula kami nak pilih kontraktor ni memang sangat berhati-hati sebab dalam keadaan sekarang ni banyak scammer ke apa ke. Jadi kami memang kena cari yang betul-betul maknanya diiktiraf lah. Dia ada company sendiri, dia ada tempat mana saya nak refer nanti bila saya terasa ditipu ke apa ke, saya tahu mana nak pergi. Kalau nak sue ke apa ke, saya tahu kat mana syarikat dia ada. Sebab tu saya pilih Bina Impian sebab dia ada cukup yang tu semua. Dia pun syarikat Sendirian Berhad. Dan saya tahu kat mana tempat dia, ofis dia. Dia memang ada ofis yang wujud lah, dan ada rekod-rekod dia yang dia dah pernah buat yang dulu-dulu. Jadi sebab tu saya pilih Bina Impian. Dalam perjanjian saya dan Bina Impian, agreement tu kata 5 hingga 6 bulan. Tapi sangat surprisingly lah, rumah ni siap sangat cepat. 2.5 hingga 3 bulan dah siap sepenuhnya dah. Keluasan ingat insya-Allah 24x40. 5 bilik tidur, 2 bilik air, ada dining, ada kitchen. Saya sangat-sangat bersyukur ya, sebab saya jumpa dengan Bina Impian ni. Tak salah lah apa yang saya, suami, semua anak-anak pilih. Memang tepat sekali. Harga dia memang dah fix dah dekat dalam tu. Apa kita nak buat semua kita dah deal dulu. Harga kita agreed dan Bina pun agreed, dan itulah harga dia sampai rumah ni jadi. Tak ada tambah apa-apa dan sangat jelas dalam agreement semua. Kalau kita nak tambah apa-apa, kita akan tambah sendirilah. Memang betul kenyataan dia memang macam tu, dan Bina Impian memang mengutarakan janji dia. Hanya beberapa bulan je rumah dah siap dan sangat sempurna. Pembinaan pun baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat sebab ini rumah ni daripada saya punya hard earn. Saya bekerja berpuluh tahun. Memang saya at the end of dia yang saya last kerja, saya ingat rumah ni saya nak dedicate untuk anak-anak saya, dan alhamdulillah saya dapat Bina Impian dan impian saya pun tercapai, alhamdulillah. Okey, untuk orang di luar, untuk siapa-siapa yang tengok YouTube ke whatever lah, Facebook, TikTok ke, mengenai Bina Impian ini memang betul-betul kenyataan, dan Bina Impian memang betul-betul ada wujud, dan dia benar-benar dipercayai, sangat trusted, dia dipercayai, dan dia pun mengutarakan janji-janji dia, bukan hanya janji-janji kosong je. So agreement pun kita ada dan dia stamping oleh lembaga hasil, jadi jangan takut. InsyaAllah, duit kita yang sangat bernilai tu, nilai dia ada dekat Bina Impian. Teruskan kalau nak pilih Bina Impian, tak salah.